terima kasih ya. Untuk ini Mbak Kiki, hitungnya. Kiki, Pak Dodongnya 1.200. Satu lagi. Habis. Merah kuning, Ki. Oh, betul sih, Pak. Niki rame ini, Pak. Biasa ini jadi kan. Berarti emang ya, kayak isi kayak orang ngimpi lah, Mas. Gak nyangka kalau jadi rame kayak gini apa ya? Gak nyangka kan. Padahal dulu awalnya cuma dua buah doang ya, dua buah, gelondong, tiga gelondong. Yang keliling, Mas. Keliling gak pulang jam 10 malam, baru pulang. Berangkat jam 11 ya. Tapi telaten nih, Pak. Iya, ini sabar, Mas, telaten. Jadi kan waktu itu yakin dengan usaha ini, Pak? Yakin, Mas. Yakin. Yakinnya kenapa? Yakinnya saya mantap, Mas. Banyak teman saya yang dulu-dulu jual itu banyaknya ada yang banyak sukses. Makanya saya kan berarti usaha. Kita ajar, alhamdulillah sampai sekarang. Mbak, ini jualannya apa aja nih, Mbak? Buah. Oh, buahnya apa aja? Ini pepaya, terus ini dendrong, ini nanas, melon, terus ini semangka kuning ya. Ini lemper goreng. Ini apa? Lemper goreng. Terus ini? Bakso pedes. Ini apa nih? Lemper. Ini sate usus ya. Ini bakso pedes. Ini sate kerang. Oh, satu kilo. Ini apa ya? Oh, karamel. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak Budi. Oh, Pak Budi. Iya. Pak Budi jual apa nih, Pak Budi? Jualan gilu-gilu. Kata gilu-gilu itu dari mana sih, Pak? Tahu nggak, Pak? Kata gilu-gilu kayak saya malah kurang tahu, Mas. Oh, gitu. Awet dulu, awet saya jualan namanya gilu-gilu. Oh. Jadi udah jualan dari tahun berapa, Pak? Udah lama, Mas. Hampir 25 tahun, Mas. 25 tahun? Iya. Mantap. Nah, dulu sejarahnya gimana, Pak? Kok bisa memilih usaha gilu-gilu? Sejarahnya dulu saya kerja. Begitu ada teman saya jualan, saya minta ajar tuh, Mas. Kalau dulu pas awal buka usaha, ingat nggak, Pak? Dulu modal berapa, Pak? Dulu saya kurang lebih modalnya itu 200, Mas. 200 ribu? Iya. Zaman dulu. Kurang lebih. Buat beli buah-buahan itu sudah termasuk berapa? Belum. Itu buah itu tuh, Mas. Ini hari ini motong berapa semangka, Mas? Kintalan, Mas. Kintalan. Iya. Berapa kintal? Dua kintal. Semangkanya saja dua kintal. Semangka aja. Dua kintal ada ya. Dua setengah. Ya. Kalau total seluruh buah berapa kita biasa? Ada lima macam. Semangka, melon, nanas, bengkuang, sama kates. Total berapa kintal? Karena melon itu 80 kilo. Terus? Kalau nanas kan karungan. Dan satu hari 5 karung. Satu hari 5 karung. Satu karung biasanya isi berapa? Ini 80. 400-an berarti? Iya, 5 karung. Nah, kalau kates kan sama. Apa kiloan juga. Cuman ambilnya bapaknya kan gintalan. Gintalan. 5 kintal ada berarti? Lebih? Oh, ya mungkin lebih. Ya? Iya, kalau pasar ini kan ramai. Ya, dulu waktu pas awal-awal gitu pendapatan berapa, Pak? Pas awal-awalnya pendapatannya 300, Mas. 300 ribu? Kalau pas kirim 300, 400 sudah mesti kan hujan, nggak sepi. Kalau panas ya lumayan, Mas. Kalau pendapatan 300 gitu, itu nutup buat operasional apa cuman buat modal? Dulu sama saya pas saya dorong, Mas. Oh? Saya keliling, bungkus gitu. Sebenarnya nggak cuma semua 2-3. Sekarang kan alhamdulillah bisa pulang semua kita pulang. Tapi itu untung ya, Pak? Yang 300 ribu itu masih dapat untung ya? Dulu harganya 150, Mas. Satu potongnya, Mas. Oh, 150. Sekarang 1.500. Sekarang 1.000. Oh, 1.000. Iya.
rata-rata harganya 1.000. Resales Lembo Single Boy 30 mas. Belajar motong apa nanas dari mana, Mbak? Ya, lihat Bapak dulu motong gini, lama-lama bisa belajar. Itu telaten ya, Mbak? Iya. Nah, omset 4 juta, Mas. 4 juta? Iya. Kurang lebih segitu. Kalau lebaran, kalau puasa ini bisa naik, Mas. Makan lebih banyak habisnya, Mas. Kalau dengan jualan kilo-kilo ini sudah bisa menghasilkan apa, Mas? Ah, ada mobil dua, Mas. Mobil dua? Iya. Mobilnya apa, Pak? Rumah satu, Mas. Dari kilo-kilo? Iya. Tapi yang kerja orang banyak, Mas. Anak saya semua. Oh, yang bantuin anak sama mantu. Berapa orang sekarang, Pak? Anak saya yang bantu 3. Mantunya saya 2. Berarti 5. Iya. Bukanya tiap hari apa? Bukanya setiap hari, Mas. Jam 8 sampai jam 5. Kalau puasa sampai maghrib. Iya. Ini alamatnya di mana? Alamatnya ini ku Jalan Pandansari, Mas. Depan relokasi Mas Adibar. Apa sih kiat-kiatnya, tips-tipsnya biar usahanya bisa? Ya gini, Mas. Satu, kalau jualan itu kan buah harus lebih yang bagus. Dijaga yang beli. Ya kalau bilang manis ya manis, bilang enggak ya enggak. Orang pembeli itu kan enggak, biar enggak kapok, Mas. Berarti jujur ya, Pak? Iya. Sesuai dengan kenyataan. Kenyataan di yang di saya di potong-potong ini, Mas, buahnya, Mas. Kalau buahnya kelihatan nggak bagus dikit nggak dijual? Nggak. Saya kasihkan mentok, kan punya mentok banyak, Mas. Oh. Tak kasihkan mentok. Jadi benar-benar jaga kualitas, apa ya? Iya. Pelanggan ya. Mm-mm. Pak, mungkin ada tips atau motivasi buat teman-teman yang mau menjalankan usaha, Pak, biar bisa pelanggan kayak Pak Budi? Oh, ya. Gini, Mas, kalau usaha jangan pantang menyerah. Kalau mau usaha bisa maju terus.